Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi jammala rijala bil liha wa zayyana nisaa'ahum bil hila. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi alladhi 'allamana al-haya wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman ila yawmin tub'ath fihi al-mawta. Faqala jalla wa ala: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين جماعة مسجد الإحسان برحمة الله سبحانه وتعالى، kita seorang hamba patut memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya. Kita patut memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita. Dan nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan. Dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya sangat-sangat banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kalian tidak bisa menghitungnya. Maka pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya, itu berupa kesempatan sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bergembiralah seorang yang mana mereka berkumpul di salah satu masjid dari masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teringat suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, di mana hadis ini sahih dari riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: man salaka tariqan yaltabisu fihi 'ilman sahhala Allahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan yang mana jalan ini yaitu jalan menuntut ilmu syar'i, sahhala Allahu bihi tariqan ila jannah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengannya akan mempermudah dia menggapai atau perjalanan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mastara' qauman fi baitin min buyutillah, dan tidaklah suatu kelompok mereka berkumpul di tempat atau di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah mereka berkumpul kecuali yatruna kitab Allah, kecuali mereka membaca kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ, dan mereka saling mempelajari di antara mereka. إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan ketenangan bagi mereka. وَغَشِيَتْهُمْ رَحْمَةٌ, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meliputi mereka dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat kepada mereka agar menaungi mereka. Wajadallahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala
menyebut nama-nama mereka, yaitu orang-orang yang hadir di dalam majelis ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang sering ikut mengaji, bagi orang-orang yang sering hadir di majelis ilmu, ya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan kepada hati mereka. Kedua, Allah Subhanahu wa taala menyelimuti mereka dengan rahmat-Nya. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala menaungi mereka dengan malaikat-malaikat-Nya. Dan yang keempat, tentunya Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-nama orang yang hadir di majelis ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik, sehingga kita mendapatkan taufik bisa menggapai faedah ataupun bisa mendapat faedah dari setiap kajian yang kita ikuti. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik sehingga ilmu yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan agar setiap kajian yang kita ikuti kita mudah dalam mencerna ilmu yang sudah kita pelajari itu. Rabbi zidni ilman warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Rabbi zidni ilman warzuqna fahma. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa aftah 'alaina min barakati as-sama'i wal ardi innaka antas sami'ul 'alim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك نسألك العلم الذي يقربنا إليك. اللهم آمين. Hadirin sekalian, tema kita pada kesempatan ini adalah tentang tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus yaitu pembahasan tazkiyatun nufus, suatu pembahasan yang erat kaitannya dengan hati dan identik dengan manajemen kalbu. Berbicara tentang hati, sesungguhnya kehidupan hati adalah kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang hakiki. Di mana seorang hamba yang hatinya hidup, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia berbagai macam kenikmatan. Dan kenikmatan yang paling besar adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan beramal saleh. Maka ketika seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang hidup, maka dia bisa melihat kebenaran. Dia bisa mendeteksi penyakit-penyakit yang masuk ke dalam dirinya. Orang yang hatinya itu, ia lebih bahagia dengan melaksanakan ketaatan daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sudah sewajarnya seorang hamba lebih memperhatikan kesehatan hatinya daripada penampilan atau badannya. Dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dengan banyaknya amalan, akan tetapi dengan kebeningan dan kejernihan hati mereka. Diriwayatkan Al-Hasan Al-Basri berkata, tidaklah para sahabat diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyak salat ataupun banyaknya puasa, akan tetapi mereka diberikan keutamaan oleh Allah karena apa yang ada di dalam hati mereka. Di dalam riwayat lain, Al-Hasan Al-Basri bertanya kepada teman-teman yang sejawat, yaitu segenerasi dengan tabi'in, kalian lebih banyak salatnya dan lebih banyak puasanya dibandingkan para sahabat. Akan tetapi para sahabat lebih unggul daripada kalian. Lalu teman-teman Al-Imam
tegas ini bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menjawab, karena hati mereka lebih mengharapkan akhirat daripada hati kalian, dan hati mereka lebih zuhud terhadap kehidupan dunia daripada dibandingkan kalian, yaitu para sahabat tentunya lebih mengutamakan keriduan Allah Subhanahu Wa Taala serta meninggalkan berbagai hal yang melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sekalian, sudah sewajarnya seorang mukmin lebih memperhatikan kesehatan hatinya dibanding kesehatan badannya. Ada beberapa orang yang memiliki penyakit, yaitu orang-orang munafik. Dia lebih memperhatikan penampilan dan badannya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Munafiqun, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Jika seandainya kalian melihat mereka, yaitu orang munafik, tentunya kalian akan terpukul karena penampilan orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik lebih memperhatikan badan dan penampilan mereka, tapi mereka tidak mempedulikan isi hati mereka. Adapun seorang muslim, tentunya seorang muslim dan seorang mukmin lebih memperhatikan isi ataupun lebih memperhatikan keadaan hati mereka. Tapi seorang ulama Muhammad Al-Munkadir berkata, adraku 30 min ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafu an-nifaq 'ala nafsi. Muhammad bin Al-Munkadir berkata, aku sempat bertemu 30 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semuanya takut akan sifat kemunafikan yang masuk kepada dirinya. Bayangkan hadir semuanya, para sahabat saja yang imannya luar biasa, ternyata mereka semua takut dari sifat munafik dan takut terjangkit oleh sifat-sifat kemunafikan. Karena sesungguhnya penyakit-penyakit hati, terutama penyakit munafik, itu akan membinasakan seseorang hamba di akhirat kelak. Tapi hadir sekalian, di depan kita ada suatu kitab, yaitu kitab yang dikarang oleh Syekh Dr. Ahmad Farid, yaitu kitab dengan tema Tazkiyatu Nufus. Buku ini tentunya sangat bagus ya, tentunya sangat bagus, di mana beliau menyusun buku ini dan meringkas dari buku-buku yang telah dikarang oleh ulama terdahulu ya, seperti Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, kemudian Al-Imam Al-Qayyim Rahimahullah Ta'ala, kemudian Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali. Maka Syekh Dr. Ahmad Farid ini menjama kutub-kutub ini, karena buku-buku ini adalah buku-buku yang sangat besar dan berjilid-jilid, maka beliau meringkasnya menjadikan satu buku dan dinamakan buku Tazkiyatu An-Nufus, yang mana ulama-ulama tadi, Ibnu Rajab, kemudian Ibnu Qayyim, Ibnu Hamid Al-Ghazali, mereka masyhur ya dengan buku-buku raqa'ik. Maksudnya buku-buku raqa'ik adalah buku-buku yang membahas tentang nasihat-nasihat, mau'idhah-mau'idhah dan semacamnya. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk membacakan untuk kalian semua dan kita bersama-sama mengkaji buku ini. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa mengambil faedah dari buku ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penulis menjelaskan bahwa perlu kita ketahui di antara tugas seorang nabi dan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada umat manusia, tidak lain dan tidak bukan, itu untuk salah satunya adalah untuk tazkiyatun nufus, yaitu untuk mensucikan umatnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, والذي بعث في الأميين رسولا منهم هو الله سبحانه وتعالى telah mengutus kepada umat ummi adalah umat Quraisy, yang mana mereka tidak bisa membaca
dan tidak bisa menulis. Rasulullah minum, yaitu seorang utusan dari kalangan mereka. Untuk apa? Yatruna alaihim ayatih. Yang pertama, untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan mereka Al-Quran. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Yang keempat, mengajarkan kepada mereka as-sunnah. Wa in kanu min qabli lafi dhalalin mubin, padahal mereka dahulu adalah orang-orang yang tersesat. Kemudian penulis mengatakan kana 'ala man yarjullaha wal yawmal akhir, seorang yang mengharap Allah Subhanahu wa taala, seorang yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang mencari kehidupan di negeri akhirat. Al-ihtimam bi tazkiyati nafsihi khassah, pastinya dia akan memperhatikan kesucian jiwanya. Wa qad atta Allah 'azza wa jalla falahu 'abdi bi tazkiyati nafsihi, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengaitkan kesuksesan keselamatan seorang hamba dengan tazkiyatun nufus, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah, sampai sumpahnya itu 11 kali ya. Di dalam surat Asy-Syams, Allah Subhanahu wa taala bersumpah 11 kali, dan itu secara berturut-turut dan berulang-ulang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasy-syamsi wa duhaha, pertama demi matahari, wa duhaha demi waktu duha, wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila mengiringinya. Ini ketiga, wan nahari idza jallaha, demi siang apabila menampakkannya, wal laili idza yaghshaha, dan apabila malam telah menyelimuti, was sama, dan demi langit, wa ma banaha, dan demi penciptaan langit, wal ardi, dan demi bumi, wa ma tuhaha, dan demi pembentangan bumi, wa nafsi, dan demi jiwa, wa masawwaha, dan demi penciptaan jiwa. Ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah 11 kali ya terkait dengan jiwa ini. Falhamaha fujuraha wa taqwaha, lalu menjelaskan sesungguhnya Allah telah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan yang menuju kepada keburukan, fujuraha wa taqwaha, dan jalan menuju ketaatan. Qad aflaha man zakkaha, tentunya telah gembira ataupun telah sukses orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan telah binasa orang yang mengotori jiwanya. Hadirin sekalian, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan tazkiyah. Muallim ataupun pengarang menjelaskan at-tazkiyah ma'naha at-tathahhur. Tazkiyah artinya penyucian. Penyucian atau pembersihan. An-nafsu artinya jiwa. Jadi tazkiyatun nafs artinya penyucian jiwa. Wa minha sumiyat shadaqatul mal bizakah. Kita mungkin mengetahui ada shadaqah mal. Shadaqah mal dinamakan zakat. Kenapa? Lianna biha yutahhirul mal bi ikhraji haqqullah bihi. Karena dengan berzakat atau membayar zakat, kita sudah mensucikan harta kita, yaitu kita mengeluarkan di dalamnya hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi ma'asyiral muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan pertama di dalam materi ataupun di dalam ilmu tazkiyatun nufus adalah tentang ikhlas. Berbicara tentang ikhlas, kami teringat dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Tirmizi dari Abi Hurairah. Hadis yang sahih ya, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nabi SAW menjelaskan,
Tentunya nanti di akhirat orang yang pertama, umat yang pertama dihisab adalah umat Nabi Muhammad SAW. Karena kita adalah umat yang terakhir dan kita adalah umat yang pertama kali dihisab. Dan di antara umat-umat Nabi Muhammad SAW nantinya ada orang-orang yang pertama kali dihisab. Nah, di sini Nabi SAW bersabda, awwalun nasi yuqda yawmal qiyamati 'alaihi rajulun ushtushida faqutiya bihi fa'arada ni'amahu fa'aradaha qala fama 'alimta fiha qala qatalt fika hatta ushtushidtu qala kadabta walakinaka qatalta bihi qala jari'un faqad qila thumma umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi thumma ulqiya fi an-nar. Jadi ada tiga orang yang pertama kali dihisab ya, di hari kiamat. Yang pertama adalah seorang mujahid, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, berjihad sampai mati terbunuh. Ditampakkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia mengakuinya. Kemudian dia ditanya, fasuhila. Kemudian dia ditanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat ini? Maka dia menjawab, qataltu fika hatta ushtushidtu. Aku berperang di jalanmu karena engkau ya Allah. Aku berjihad di jalanmu, berkorban di jalanmu lillahi ta'ala. Qala kadabta. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tahu dengan isi hatinya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadabta. Engkau dusta. Engkau pembohong. Walakinaka qatalta li'an yuqal jari'un. Kamu berjuang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kamu berjuang karena ingin disanjung oleh manusia dan dianggap sebagai orang yang pemberani. Maka apa balasannya? Balasannya adalah thumma umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi thumma ulqiya fi an-nar. Balasannya adalah orang ini diseret mukanya kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Waliyadu billah. Jemaah sekalian, mungkin kita harus perhatikan. Maka orang ini tidak kurang perjuangannya untuk Islam, tidak kurang pengorbanannya, dia sampai mati di medan perang. Tidak kurang pengakuannya, ia ngomong lillahi ta'ala. Tetapi Allah itu tidak bisa dibohongi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wa huwa alimun bidzatis sudur. Dia itu maha tahu apa yang ada di dalam hati, di dalam diri seorang manusia. Allah Subhanahu wa taala tahu isi hati. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau berjuang bukan karena Allah, tapi engkau berjuang ingin dianggap sebagai pemberani dan sudah engkau dapatkan itu. Ternyata sehebat apapun perjuangan, sehebat apapun pengorbanan, bahkan sampai mati, walaupun ia mengaku karena Allah Subhanahu wa taala, tapi hatinya sibuk mencari keriduan manusia, mencari pujian manusia, semua amalan itu sirna dan terhapus. Waliyadzubillah. Maka di sini bukan kurang perjuangannya, bukan kurang pengorbanannya, bukan kurang pengakuannya, karena dia mengaku bahwasanya dia berjihad karena Allah. Akan tetapi yang kurang itu cuma satu, yaitu niat dan ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini orang pertama, orang yang mujahid. Kemudian orang yang kedua, yang tentunya orang kedua ini menjadi cerminan ataupun menjadi muhasabah bagi saya sendiri secara khusus dan secara umum, yaitu untuk jemaah sekalian, yaitu وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ.
فهمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم لقال عالم وقرأت القرآن لقال هو قارئ فقد كيل ثم أمر به فسهب على وجهه ثم ألقي في النار. Orang yang kedua adalah seseorang yang belajar ilmu agama, kemudian dia mengajarkannya. Kemudian orang yang membaca, kemudian orang yang mempelajari Al-Quran dan membacanya. Fa'arafa ni'amahu fa'arafaha. Maka orang ini dipanggil dan diingatkan dengan nikmatnya, maka dia mengakuinya. Qala fa ta'amilta fiha? Apa yang engkau lakukan dengan nikmat ini? Qala ta'allamtu ilma. Dia mengaku bahwasanya aku belajar agama dan aku mendakwakan agama ini karena engkau ya Allah. Wa qara'tu fika al-Qur'an. Dan aku mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an ini karena engkau ya Allah. Qala kadzabta. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tahu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzabta. Engkau ini dusta. Engkau ini pembohong. Walakinnaka ta'allamta al-ilma liqal 'alimun. Akan tetapi engkau belajar ilmu agama dan mendakwahkan ilmu agama ini karena ingin dianggap sebagai seorang alim. Wa qara'ta al-Qur'an, dan engkau mempelajari Al-Qur'an dan engkau membaca Al-Qur'an ini agar engkau dipuji dan disanjung sebagai seorang yang atau dipanggil seorang qori. Faqad qila, dan ini telah tersohor di antara manusia. Kemudian apa balasannya? Thumma umira bih fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya fi an-nar. Maka balasannya adalah orang ini diseret mukanya kemudian dilemparkan kepada api neraka. Ini adalah orang kedua ya. Orang yang kedua, dia belajar agama dan mengajarkannya, kemudian mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ingat, tidak kurang ilmunya, tidak kurang dakwahnya, tidak kurang mempelajari Al-Qur'annya, tidak kurang mengajarkan Al-Qur'annya atau membaca Al-Qur'annya, akan tetapi yang kurang adalah niatnya dan ikhlasnya. Yang kurang adalah niat dan ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala akan hisab di antara ataupun di antara umat Islam adalah warajulun wassa'allahu alaihi wa'atahu min asnafil mali kullihi. Seseorang yang Allah Subhanahu wa taala luaskan rezeki bagi dia. Wa'atahu min asnafil mali kullihi, dan Allah berikan kepada dia segala macam harta. Fa'utiya bihi, maka orang ini didatangkan. Fa'arafa ni'amahu, kemudian nikmatnya diingatkan kepada dia. Fa'arafa, dan dia mengakui nikmat tersebut. Qul fa ma 'alimta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat ini? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Tidak ada jalan, tidak ada jalan yang mana engkau suka bersedekah di jalan itu kecuali aku bersedekah di dalamnya. Qala kadzabta, akan tetapi Allah tahu tentang keadaan dia. Maka Allah berfirman, engkau ini dusta, engkau ini pembohong. Walakinnaka fa'alta liqal huwa jawad, akan tetapi engkau bersedekah kemana-mana agar engkau dipuji dan dipuja manusia dan dianggap sebagai orang yang dermawan. Faqad qila, dan ini sudah tersohor antara manusia. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya fi an-nar. Maka orang ini diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Ingat, orang ini tidak kurang hartanya, tidak kurang sedekahnya, akan tetapi yang kurang adalah niat dan ikhlasnya. Maka tentunya kita seorang muslim, seorang mukmin yang percaya kepada Allah harus mengutamakan niat dan ikhlas di atas segalanya, ya. Di atas segalanya. Jamaah sekalian,
Lalu apa sih yang dimaksud dengan ikhlas? Apa itu ikhlas? Para ulama menjelaskan bahwasanya ikhlas adalah tajlidu qasdu taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala an jami'i syawa'ib. Jadi jamaah sekalian, yang dimaksud dengan ikhlas adalah membersihkan niat taqarrub beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kotorannya. Wa qila huwa ifradu Allah 'azza wa jalla bil qasdi fi at-ta'ah. Dan dikatakan juga ikhlas adalah mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan niat lurus dalam segala ketaatan, dalam segala ketaatan. Wa qila huwa nisyanu ru'yatul khalq bidawami nadhar ila al-khaliq. Dan dikatakan juga bahwasanya yang dimaksud dengan ikhlas adalah lupa terhadap penglihatan manusia dan selalu mengingat penglihatan Allah Subhanahu wa taala. والإخلاص شرط لقبول العمل الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب dan ikhlas adalah salah satu syarat diterimanya amal. Ya. Kita mungkin sudah tahu semuanya bahwasanya syarat diterimanya amal itu ada dua. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua amalan tersebut sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita sudah hafal semua surat Al-Bayyinah ayat 5 ya, yang menunjukkan kepada ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahud din, yaitu dengan ikhlas dalam beragama, hunafa dan lurus. Ya. Jadi syarat diterimanya amal ibadah adalah dua. Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Terdapat suatu hadis yang menjelaskan tentang ikhlas, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Umamah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qala, ia berkata, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan orang ini berkata, ara'aita rajulan ghaza yaltamisu al-ajra wadh-dhikra fama lahu. Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang berperang mencari balasan dan ketenaran? Jadi dia berperang, di samping dia mencari ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dia juga mencari ketenaran. Apa yang dia dapatkan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Laisa la syai'a lahu." Ia tidak mendapatkan apa-apa. Fa'ada thalath marrat wa yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'a lahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi selama tiga kali dan dia mengatakan dia tidak mendapatkan apa-apa. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah 'azza wa jalla la yaqbalu al-'amal illa ma kana lahu khalisan wa yabtaghi bihi wajha Allah wa yabtaghi bihi wajhahu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal ibadah kecuali ikhlas karena Allah dan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dengan sanad yang jayyid. Kemudian ada hadis lain dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi hajjat al-wada, nadhar Allah ra'an sami'a ma qalat fi fawa'aha fa rabbaha fiku laysa bi faqih. Hadis yang diriwayatkan Ali dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika haji wada, itu haji terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau laksanakan pada tahun ke-10 Hijriah. Haji terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadzarullah Qur'an." Allah Subhanahu wa taala akan mengirakan berupa seseorang, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada wajah seseorang. Bagi siapa? Bagi orang
sami'a maqalati fa wa'ala. Bagi orang yang menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menjaga dan mengulang-ulangnya. Farabahan fikhu laisa bifaqih. Bisa jadi orang yang hafal itu dia tidak paham dengan hadis yang sudah dihafalkan. Nah, di sini intinya talatun la yaqilu 'alaihi qalbu mu'min. Ada tiga hal yang mana hati seorang mukmin ini tidak menerimanya. Atau tiga hal yang tidak akan dibenci oleh hati seorang mukmin. Tiga hal yang tidak akan dibenci oleh hati seorang muslim atau seorang mukmin. Yang pertama adalah ikhlasu al-amalillah. Yang pertama adalah ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wal mamasuhatu li'ammatil muslimin, yaitu menasihati pemimpin-pemimpin kaum muslimin, tentunya ini dengan cara yang benar. Dan ketiga waluzum jama'atihim, yaitu konsisten berjamaah dengan kaum muslimin. Walma'na anna hadhihi thalathah tastarihu biha al-qulub fa man takhallaqa biha tahura qalbuhu min al-khiyana wad-dagal wasy-syarr. Maka dari hadis ini tersebut bahwa tiga hal tadi, yaitu ikhlas beramal karena Allah, kemudian menasihati pemerintahin kaum muslimin, konsisten berjamaah dengan kaum muslimin, ini dapat memperbaiki keadaan hati kita. Seseorang yang menghiasi dirinya dengan tiga hal tadi, maka akan suci hatinya. Akan suci hatinya dari sifat khianat, dari sifat keburukan, dan sifat-sifat jelek yang lain. Baik, mungkin azan. Hadirin sekalian, maka ikhlas adalah salah satu pembahasan utama di dalam ilmu tazkiyatun nufus, dan banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan dalil-dalil dari sunnah Nabi SAW yang mana pada intinya itu semuanya memerintahkan kita untuk ikhlas dalam segala perbuatan, dalam segala perbuatan dan segala amalan. Baik, mungkin sampai di sini saja. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jika ada kesalahan, maka itu murni dari diri saya dan dari syaitan. Kemudian jika ada kebenaran, tentunya itu hak milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tutup dengan doa majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, استغفرك واتوب اليك. هذا صلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.